sore, namo buddhaya, sahabat sedama semuanya. Saat ini Bante berada di lokasi proyek pembangunan pesantren Buddhis dan Pusdiklat Sigalowada Kota Bangun. Tepatnya Bante saat ini berada di lantai 3, yaitu tempat di area Damaseka atau ruang kelas. Nah, jadi Bante akan menunjukkan kepada kalian amita semuanya bagaimana perkembangan terkini pembangunan pesantren Buddhis dan Pusdiklat Sigalowada. Ya, jadi kita akan memperlihatkan, menunjukkan sejauh apa perkembangan pemasangan keramik dan plafon di area ruang Damaseka dan juga ke ruangan-ruangan lainnya. Mari sama-sama kita lihat. Saat ini Bante sudah masuk ke ruangan Damaseka atau ruang kelas yang berukuran besar, ukuran 7,5 meter kali 15 meter. Memang ini masih terlihat ruangan besar karena memang partisi penyekat ruang belum dipasang. Nah, jadi bisa kita lihat saat ini pemasangan keramik sudah 90% selesai dikerjakan. Nah, ini tinggal dilakukan proses pengenatan atau kita katakan sebagai pemasangan resin ataupun mungkin semen di sela-sela pasangan keramik. Nah, ya, jadi kita lihat, nah, ke sekeliling. Nah, ruangan ini cukup besar ya, hampir 8 meter, 7,5 meter kali 15. Nah, untuk plafonnya bisa kita lihat juga. Nah, ini tinggal sedikit ya, jadi kurang lebih ya 90%. Ini yang belum dipasang berhubung karena memang ini menyediakan area khusus nanti untuk pemasangan AC kaset ya. Jadi untuk setiap ruangan nanti ini akan dipasang sekat atau partisi ya. Jadi bila mungkin kalau ada acara besar juga atau dhamma kelas yang sekiranya itu memang membutuhkan area tempat yang besar, kita nanti bisa menggunakan ruangan Damaseka yang ada di lantai 2. Jadi ini kapasitas bisa menampung kurang lebih ya 300 orang ya, bisa ya. Jadi untuk ruangan Damaseka tipe A ini tinggal sedikit ya. Jadi untuk jendelanya juga sudah akan dipasang. Nah, jadi dalam ruangan ini kurang lebih saya katakan 90% ya untuk pekerjaan kasar atau pekerjaan fisiknya. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang Damaseka yang berukuran 7,5 kali 7,5 kurang lebih ya. Jadi di sini terbagi menjadi dua tipe ruang Damasekanya. Ada tipe besar, ada tipe kecil. Nah, untuk pemasangan keramik saat ini sudah selesai. Tinggal bagian sisi atas plafon yang belum dipasang. Ini kenapa belum dipasang? Juga karena ini karena nanti instalasi untuk AC ya, ini masih dalam proses pengerjaan. Nah, jadi juga untuk jendelanya sudah dipasang, tinggal memasang daun jendelanya atau daun kacanya. Ya, kita langsung naik ke lantai 4. Nah, lantai 4 ini merupakan area di mana nanti di sini adalah wisma atau kamar tempat tinggal
Kamarnya di sini ada 12 ruang, di mana 12 ruang ini terbagi menjadi beberapa ruang kecil dan ruang besar. Ya, mungkin ruangannya agak gelap ya. Nah, jadi ruangan sudah selesai. Untuk konstruksi puring sudah dipasang, tinggal memasang gipsum. Nah, jadi plester juga semua sudah. Nah, ini mungkin tinggal akan memasang keramik ya. Nah, ini sudah selesai semua. Tinggal pemasangan keramik ya. Oke, karena gelap terlalu sore, kita langsung naik saja ke lantai 5. Saat ini Bante sudah sampai di lantai 5. Nah, di lantai 5 ini nanti akan kita fungsikan sebagai hall utamanya atau gedung serbagunanya ya. Jadi kapasitas daripada ruangan ini itu kurang lebih sekitar 1000 orang ya, dapat ditampung. Nah, saat ini proses pemasangan rangka untuk pemadam suara. Nah, ini sebagai kerangkanya. Nanti kerangka ini akan dipakai untuk memasang rock pull. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Nah, ini belum dipasang, ini hanya sementara. Ini rock pull sebagai pengedap suara atau sebagai akustik atau akustik ya, bahasa umumnya mungkin kalau kenal akustik ruangan ya, supaya ruangannya tidak bergema saat dipakai untuk kegiatan atau saat ada acara berlangsung. Nah, juga di sini keramiknya juga sudah mulai dipasang ya. Jadi bisa kita lihat, nah ini ya, sebagian sudah dipasang ya. Nah, sudah dipasang. Nah, jadi kita tengok ke atas. Iya, jadi ini konstruksi baja dom stupa kita ya, cukup besar. Ini cukup besar ya, jadi bisa dilihat. Nah, ini adalah dom stupa. Nah, jadi kerangkanya ini dalam proses penyiapan, mungkin dalam waktu dekat ya, mungkin akhir bulan ini sudah selesai, karena rencana awal bulan sudah akan dipasang bitumennya atau genteng aspalnya. Kenapa harus menggunakan genteng aspal? Ya, karena kita menggunakan material yang ringan, karena kalau berat ini cukup mengkhawatirkan karena tekanannya ya. Jadi ini karena volumenya, bidang dari stupa ini cukup besar, dan memang ini kan tidak menggunakan tiang, jadi harus mengurangi berat dari beban yang akan ditopang oleh baja yang ada di atas ini ya, kerangka stupanya. Nah, jadi bitumen kita menggunakan PAPCO, itu produknya dari Amerika ya, dari USA. Nah, barangnya sudah sampai kemarin satu kontainer. Nah, jadi barangnya itu tipis, elastis, namun kedap suara. Nah, jadi kita pastikan ketahanannya itu bisa sampai lebih daripada 20 tahun ya. Jadi kita memang menggunakan produk yang bagus ya, kita menghitung daripada fungsi dari kegunaan lah ya, karena memang kita juga nggak pengen gonta-ganti terus. Jadi kita cari yang memang sekalian yang bagus,
Nah, karena referensi ya kita menggunakan merek Pubco, yaitu spesial, yaitu dari USU punya. Nah, ya, jadi sekali lagi saya akan menunjukkan, nah, perkembangan sementara, nah, pemasangan rangka baja Dom Stupa Pesantren Buddhis dan Pusdiklat Sigalawada. Ini merupakan salah satu desain stupa yang unik untuk di Medan. Nah, ini belum ada. Ya, juga kita membuat ini ada filosofinya ya, karena ini beruas 8 penopang utama baja besarnya. Kita mengambil dari Atanggika Arya Maga. Nah, sedangkan untuk stupanya ada 3 titik ya, jadi tiratana. Nah, ya, jadi untuk lantai 5 saat ini mungkin perkembangannya baru ini saja. Ya, kita pastikan nanti saat acara Waisak, Damasanti Waisak serta acara bazar ini sudah bisa dipakai ya. Jadi buat sahabat semua, kalian Amita yang melihat, menyaksikan video ini, nah, silahkan untuk mengagendakan ya di hari Minggu tanggal 26 Mei 2009 nanti, dimulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore ya. Itu ada pidapata masal, kemudian ada bazar, nah, dan juga ada Damasanti, akan diikuti para bante dari dalam dan luar negeri. Nah, jadi nanti bantinya yang hadir banyak. Oke, kita kembali lagi turun. Nah, ya. Ya, jadi nanti juga tangganya dalam waktu dekat juga akan kita pasang pegangannya. Ini ruang ruang lift ya, nanti akses lift. Ya. 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 Nah, ini lantai 2 ya. Kita masuk di lantai 2. Nah, lantai 2 memang masih kosong. Baru kita pasang instalasi akses untuk pembuangan AC dan listrik ya. Nah, ini bisa dilihat, ini nanti akan kita jadikan sebagai museum Buddhis dan galeri Buddhis. Nah, jadi kita pengen buat ruangan ini juga sebagai tempat edukasi yang menggunakan visual ataupun barang ataupun gambar ya. Jadi nanti ruangan ini akan kita buat sebagai museum dan galeri Buddhis. Nah, di sini nanti akan kita pakai untuk pameran 3 peristiwa penting saat acara Waisak ya. Jadi ruangan ini cukup luas, nanti akan kita pakai untuk replika 3 peristiwa. Oke, kita langsung menuju ke lantai 1. Iya. Ya. Nah, ini lantai satunya ya, kita sudah sampai. Nah, ini lantai 1 sudah selesai. Ya, ini sudah selesai semua, tinggal bersihkan saja. Jadi untuk bazarnya nanti di ruangan ini. Untuk bazar acara Waisak nanti kita tempatkan di ruangan ini ya. Oke. Nah, tadi Bante sudah mengatakan bahwa kita akan menggunakan bitumen genteng aspal. Nah, ini barangnya atau bitumennya, mereknya Pubco, jenisnya Tahoma ya, Tahoma itu jenisnya, sedangkan
produknya itu adalah Pubco ya. Jadi ini kemarin satu kontainer sampai di proyek ya. Jadi nanti sedangkan ini proses pemasangan batu alam juga sudah dikerjakan. Nah, kalau yang ujung sana sudah hampir selesai ya, tinggal yang sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri pun bagian yang atas, tidak bagian yang bawah. Yang bagian bawah sudah selesai. Nah, ya jadi kita buat kesan klasik. Nah, pintunya juga kita menggunakan ukiran dari Jepara. Nah, karena kita memiliki warisan budaya yang cukup bagus, nah perlu kita lestarikan ya, kita mixkan, kolaborasikan antara bangunan modern dan bangunan klasik ya. Nah, ini tampak luar dari bangunan kita ya. Jadi bisa dilihat. Nah, sekali lagi kita pelan-pelan tengok dari atas ke bawah ya. Oke ya, jadi sahabat Sedama, demikian yang bisa Bante jelaskan perkembangan terkini pembangunan pesantren Buddhis dan Pusdiklat Sigala Wadah. Jadi untuk itu dukungan, partisipasi Kalyana Mitra atau sahabat Sedama masih kita butuhkan untuk menyelesaikan pembangunan. Ya, semoga dari niat keyakinan kita dalam berbuat baik, menanam dana kebajikan di tempat ini akan membuahkan berkah.